Alkisah, di suatu tempat di negeri ajaib bernama Equestria, terdapat kakak beradik yang mengatur dan menciptakan keselarasan di seluruh negeri. Sang kakak menggunakan kekuatannya untuk mengangkat matahari, sedangkan sang adik mengangkat bulan ketika malam. Sang kakak beradik bekerja sama menyelaraskan kerajaan dan seluruh isinya demi semua jenis kuda poni. Tetapi suatu ketika, muncul kebencian di hati sang adik. Para kuda poni bersuka cita dan bermain di siang hari sang kakak. Tetapi mereka tertidur di malam yang indah. Suatu hari, sang adik menolak untuk menurunkan bulan ketika fajar. Sang kakak berusaha membujuknya. Tetapi kebencian sang adik mengubahnya menjadi kuda yang jahat. Nightmare Moon. Dia bersumpah akan menyelimuti seluruh negeri malam abadi. Untuk melawannya, sang kakak menggunakan sihir terkuat di seluruh kerajaan kuda poni, elemen keselarasan. Dia menggunakan sihir elemen keselarasan sehingga berhasil mengalahkan sang adik dan mengurungnya di bulan selamanya. Sang kakak mengemban tanggung jawab mengatur matahari dan bulan. Keselarasan kembali tercipta di Equestria dari generasi ke generasi. Elemen keselarasan. Kurasa aku pernah mendengar hal itu sebelumnya. Tapi di mana? Poni kecilku, poni kecilku. Moondance akan mengadakan pesta keakraban di halaman barat kastel. Mau ikut? Oh, maaf ya. Ada hal yang harus kupelajari. Apa dia punya kegiatan lain selain belajar? Kerasa dia lebih tertarik pada buku daripada teman. Aku yakin pernah tahu tentang elemen keselarasan. Situ. Cepat, carikan cetakan lama buku ramalan. Untuk apa itu? Ya, ini tadinya hadiah untuk Moon Dancer, tapi... Oh, Spike, kamu tahu kita tidak punya waktu untuk itu. Tapi kita kan sedang liburan. Bukan. Spike! Ada di sini. Aha, elemen keselarasan. Lihat kuda di bulan. Kuda di bulan? Bukankah itu cuma dongeng lama? Kuda di bulan, sebuah mitos kuda poni lama. Kuda yang ingin menguasai Equestria. Ia dikalahkan oleh elemen keselarasan dan dikurung di bulan. Legenda mengatakan bahwa di hari terlama dalam 1000 tahun, sang bintang akan membantunya keluar dan ia akan menciptakan malam abadi. Spike, apa kamu tahu artinya? Enggak. Wah! Aduh! Tolong catat. Kepada Yang Mulia Tuan Putri. Okidoki!